Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gulat News. Udah kayak penyiar berita banget ya. Berita pertama datang dari Roman Reigns the Tribal Chief. Jadi muncul sebuah berita yang menceritakan alasan kenapa Roman Reigns mengalahkan Drew McIntyre di Clash at the Castle. Kita tahu Roman Reigns sudah 2 tahun memegang championship dan seharusnya dia harusnya dethrone di Clash at the Castle sesuai harapan saya dan banyak dari kita semuanya. Tetapi ternyata sejak awal tidak ada rencana untuk Roman Reigns kalah di pay-per-view tersebut atau premium live event tersebut, karena memang Vince McMahon punya rencana itu sejak awal dan Triple H memutuskan untuk melanjutkannya, yaitu adalah mengkeep Roman Reigns menjadi champion hingga WrestleMania tahun 2023. Dan itu bukan titik akhirnya, karena di WrestleMania 2023 kemungkinan besar dia akan melawan The Rock. Dan Vince McMahon saat itu sebelum dia turun tahta inginnya Roman Reigns memenangkan, Reigns tetap bisa defend title-nya tersebut dan mengalahkan The Rock. Dan berarti masih ada lagi waktu setelah WrestleMania dipikirkan untuk bagaimana untuk mengalahkan Roman Reigns dan dethrone the title. Jadi buat teman-teman yang menunggu kapan Roman Reigns akan dethrone, kapan Roman Reigns akan turun tahta, masih lama ya. Tapi menjelang WrestleMania belum ada konfirmasi apakah Roman Reigns akan dicopot satu titlenya atau tidak, belum tahu informasi tersebut. Tapi yang jelas waktu dia akan melawan The Rock di tahun 2023 tahun depan itu dia masih sebagai champion. Gak usah ditunggu ya. Berita selanjutnya datang dari Seth Rollins yang muncul di acara podcast Out of Character by Ryan Satin. Dia menjelaskan dan menceritakan kapan dia diberitahu oleh Vince McMahon kalau dia akan melawan Cody Rhodes di WrestleMania tahun ini, tahun 2022. Jadi Seth Rollins bilang menjelang WrestleMania sekitar 1 bulan dia tuh agak khawatir dan juga sebel ataupun kesal. Dia gak ada program apa-apa nih, padahal dia yakin dia sudah melakukan yang terbaik menjelang WrestleMania ini. Tetapi kenapa dia gak diberikan cerita ataupun story yang besar menjelang WrestleMania? Jadi sekitar 3 atau 4 minggu sebelum WrestleMania, Rollins bertemu dengan Vince McMahon dan dikabarkan Vince McMahon ngomong ke Rollins kalau dia akan melawan Cody Rhodes di WrestleMania. Berarti sebulan sebelumnya Cody Rhodes sudah jelas akan masuk ke WWE. Cuman WWE pintar sekali untuk menutup kemungkinan tersebut dan juga tidak menyebarluaskan ataupun membuat itu menjadi rahasia. Walaupun masih banyak yang berspekulasi, oh Cody Rhodes akan masuk, Cody Rhodes akan jadi lawannya Seth Rollins dan sebagainya. Tapi belum ada kabar pasti dari sumber yang sangat dipercaya. Dan seperti kita tahu, akhirnya Cody Rhodes muncul dan melalui program 3 bulan, 3 pay-per-view melawan Seth Rollins. Dan itu menjadi hal yang terbaik yang terjadi bagi Seth Rollins di WrestleMania. Kabar selanjutnya datang dari Ric Flair, the legend, kakek legendnya WWE. Jadi dikabarkan dalam sebuah rumor kalau Bradley Cooper, salah satu bintang ataupun aktor sekaliber Oscar ya, yang sudah membintangi banyak film dan juga film-film yang penting juga, dikabarkan kalau Bradley Cooper ini kemungkinan akan memerankan Ric Flair dalam sebuah film biografi tentang Ric Flair yang sudah direncanakan akan dibuat begitu. Tapi dikonfirmasi oleh Ric Flair sendiri dalam podcastnya To Be The Man, dia bilang kalau belum ada kepastian. Tapi Ric Flair tahu agennya udah ngontak Bradley Cooper, apakah dia mau atau tidak belum jelas. Tapi yang secara lagi yang diketahui oleh Ric Flair, sudah diomongin, sudah diminta si Bradley Cooper. Menurut teman-teman sendiri, kira-kira yang cocok memerankan film biografinya Ric Flair itu siapa artisnya? Apakah artis barat atau artis Indonesia? Silakan sebut di bawah. Kabar selanjutnya tidak dihentikan, saya kabarkan tentang update-nya CM Punk yang ngomong-ngomong, yang marah-marah pada saat media scrum atau press conference. Ternyata ada rumor yang berkembang kalau dikabarkan juga oleh PW Torch dan Wrestling Observer kalau
Si Empang sudah merencanakan hal tersebut sejak dia return. Sejak dia siap bertanding melawan John Moxley menuju All Out. Ada yang mengabarkan kalau si Empang udah ngomong ke seseorang kalau dia mau melakukan sesuatu, kalau ngomong sesuatu atau mengungkapkan unek-uneknya pada saat press conference setelah pay per view. Dia bilang begitu. Berarti memang apa yang diungkapkan si Empang ini bukan mendadak. Jadi pas ditanya dia langsung jawab sesuai apa yang dia pikirkan. Enggak, tapi kata-katanya apapun ungkapan yang sangat detail itu sudah dia siapkan sebelumnya. Dan dikabarkan juga dia minta sama wartawan tersebut untuk nanti nanya itu begitu. Berarti tendensi ataupun niat si Empang dari awal udah enggak baik gitu. Untuk membuat perpecahan, untuk membuat sesuatu kegaduhan dalam tubuhnya AEW. Ya udah keluarin aja, Bro. Pecat aja, pecat. Kabar selanjutnya ada yang mungkin menanyakan tentang Paul Heyman. Apa kabarnya? Apa yang dilakukan sekarang? Kapan dia keluarnya? Wrestling Observer mengabarkan sekali lagi kalau Paul Heyman itu sebenarnya hadir dalam event besar dan juga episode SmackDown. Dia hadir tapi di belakang layar, dia tidak keluar. Memang tidak dischedulekan untuk keluar. Mungkin ada dia menjalankan tugas yang memang sudah tanggungannya ya, bekerja di WWE. Dan belum ada rencana pasti kapan Paul Heyman akan keluar. Tetapi WWE memberikan informasi ataupun sumber dari WWE yang memberikan informasi kalau Paul Heyman itu akan keluar pada saat sesuatu yang besar atau persiapan untuk pertandingan yang besar, barulah dia keluar akan mendampingi sebagai advokat of the tribal chief Roman Reigns. Itu tadi teman-teman rangkaian berita-berita, update-update informasi seputar dunia gulat profesional. Terima kasih buat yang selalu nonton video-video di sini. Dan juga jangan lupa untuk selalu support channel Gilang Gulat. Terima kasih.